Hah? Kenapa ada banyak jeruji? Aku ditahan di sini ya? Aku di penjara, kawan. Enggak ada yang bisa jamin aku biar keluar. Segini harusnya cukup kan? $10 juta. Komis pak polisinya aneh banget. Iseng dikit ah. Halo pak, ganteng banget hari ini. Nggak tertarik sama tahanan. Aku butuh penata gaya, makeover aku, dan bikin jadi super cantik. Bagaimana penampilanku? Pasti luar biasa kan? Gimana sekarang pak? Dia tahanan yang tadi. Bibirnya sih sama. Wow. Dia nyuruh aku mendekat. Gak perlu dipaksa. Oh yeah. Sayang, aku datang. Akhirnya kamu mau kesini. Aku datang secepat mungkin. Kamu ngapain? Kamu harusnya malu. Ayo kerja lagi. Hampir aja berhasil. Bosan banget di dalam sini. Petugas yang cantik itu ada di sini. Dia tertarik nggak ya sama aku? Halo David. Pengen bikin hari ini lebih seru dan keluar dari sini? Mau? Aku mulai halu lagi. Apa sih? Halo petugas. Aku nggak mau masuk ke sana. Mungkin penampilanku kurang rapi. Nggak ada cermin di sini. Apa rambutku udah aman? Dia ngapain sih? Tingkahnya aneh banget. Kamu nggak apa-apa kan? Sekarang malah monyong-monyong. Mungkin dia demam. Hah? Mendingan panggil dokter deh. Ini manikur terbaik yang pernah ada. Semoga lumayan tajam dan gak berisik. Yah kok gini? Ini kuku baru loh. Kenapa ini terjadi kepada aku? Apa? Aku gak tidur loh. Dia kenapa nangis sih? Astaga. Bantuan segera datang. Hah? Apa kukumu patah? Iya, kukuku gak sengaja patah. Parah juga patahnya. Mau tidur lagi ya? Sempurna. Pengen dibayar 2 kali lipat? Mau aja sih. Kalau gitu, gas deh. Harus yang kuat ya. Gimana, suka? Ini kunci menuju kebebasan. Mari kita langsung coba. Lubang kuncinya mana? Cuma layar. Oh, hai. Jangan sok nyapa deh. Ini pakai jempol, ngerti? Kamu nggak bisa niru jempolku pakai kuku itu. Dadah, Nona. Teruslah berusaha. Si penatah kuku. Hei! Bisa tolong aku? Jijik banget. Kerjain sendiri aja nih. Makasih, aku bisa manfaatin alat ini. Misalnya buat keluar dari sini. Sedikit lagi, tapi kayaknya lama. Pegel juga ya. Oh, Bapak dari tadi di sana. Pak, aku nggak dalam masalah kan? Aku ketahuan. Yang penting udah nyoba. Tunggu aja hukumanmu.
Aduh. Siap, bidik, dan meleset. Semua usahaku sia-sia. Wow, tolong bersihin selku. Aku datang. Ada permen berceceran. Ah, baik. Oke, aku suka apel hijau. Merahnya. Oke, nih. Ini pekerjaan yang sulit, tapi harus ada yang melakukannya. Ngomong-ngomong soal kerjaan, kamu bisa bawa aku keluar. Kalau ada uang sih, bisa. Gimana ya? Ya, mungkin. Senang bekerja sama denganmu. Dadah. Aku harus kabur juga. Aku untung besar nih, jadi bisa belanja deh. Lihat kain pelnya. Aku tahu harus ngapain. Woohoo! Suara apa tuh tadi? Ini dia. Pinjam bentar ya. Pelan-pelan. Wow. Waktunya beraksi. Pertama, potong dulu kain pelmu. Lalu ambil topi bisbol favoritmu. Balikan. Dan oles lem panas ke bagian ini. Tempel helaian kain pel ini di sana. Lanjut terus. Semua topimu harus ketutup. Dan selesai. Masih bisa ngendalin aku. Petugas keamanan mau lewat. Waktunya beraksi. Hey. Sini. Keluarin aku. Aku seharusnya nggak di sini. Oke, Pak. Tenang. Kok kamu bisa-bisanya masuk sana? Nah, gitu dong. Makasih bantuannya. Yap, akhirnya. Sampai ketemu lagi. Bentar. Kok gini? Kenapa aku yang dipenjara? Bakal ku balas nanti. Dasar. Aku harus kabur. Jangan bergerak, tahanan. Kalian gak bisa kemana-mana. Sekali penjahat, tetaplah penjahat. Aku akhirnya dapat paket. Isinya apa ya? Bakal berguna banget nih. Hah? Dia lagi ngapain? Kenapa kepalanya kayak gitu? Balik badanmu. Kamu kenapa? Kenapa gak mau balik badan? Kamu lagi sakit. Astaga! Monster! Wow, topeng ini lebih serem daripada dugaanku. Andai aku lebih cepat dapat ide ini. Sedikit lagi. Jangan bergerak. Angkat tanganmu setinggi mungkin. Aku gagal lagi ya. Oops. Kenapa sampah semua? Tunggu bentar. Aku punya ide keren. Wah, dia kenapa lagi? Oke, kamu mau ngapain kali ini? Cepat jawab aku. Oke, cukup. Aku bakal masuk. Kamu bisa balik badan sekarang? Wow, ini apaan? Kocak banget asli. Hai, kok malah ketawa? Sebentar. Masa dia kayak gitu? Topeng kertas. Udah stop, aku sakit perut. Ya, setidaknya aku gak bosan lagi. Refrain kedua, ayo nyanyi bareng. Emas memang lezat. Kenapa nih? Keluarin aku dong. Itu donat emas ya? Hah? Punya aku tuh. Bagi satu bisa kan?
Di mana nih? Loh, rumahku kok di sono? Tolongin! Harusnya yang rasa emas. Hah? Dia ngapain sih? Jerujinya kamu cat? Bagus kan? Versiku pasti lebih mantul. Iya, Nona. Tangannya jahil tuh. Nih, buat ngemil. Geser dikit. Sabar bentar ya, Mbak. Makasih, Pak. Dicopot beneran. Enggak lah, ngadi-ngadi. Ini sih bisa dimakan. Mau banget ngabisinnya. Selembut kapas. Suka deh. Bagi dong. Jangan ngarep. Matultah, Emma. Oh, inget aja sih. Makasih. Gak ada yang spesial, tapi bohong. Buatku, kan dari aku. Ulta terbaik deh. Semuanya buat aku, kan? Toppingnya bikin merem melek. Langsung aja. Gini baru mantap. Creamy banget. Mending pakai tangan, biar dapat banyak. Hari spesial, taplaknya spesial dong. Terimut sih ini, dah kusimpan dari kemarin. Wah, tikus mungil. Sini dong gabung. Lama nggak lihat, sekarang ulta aku loh. Buat kamu. Seneng deh bisa nikmatin momen bareng kayak gini. Lezat. Tikus diajak ngobrol. Duh, mulai lapar nih. Yo, petugas. Pas Emma manggil, harus gercep. Silahkan tahanan Sultan. Keju ekstra sesuai selera. Oke, makasih. Greek salad, pengen banget aku tuh. Keju! Loh, kok? Jarak! Lalat, sasaran empuk. Meleset, jangan banyak gerak. Nyebelin! Deketin pelan-pelan. Dapet! Lalatnya di belakangku. Aku kan cuma lalat kecil. Wih, masih baru. Lama banget sih nyampenya. Yes, cheeseburger kan? Mau uang tip? Tenang, ada kok. Ambil aja kembaliannya. Beneran nih, makasih tahanan tajir. Makan burger mana bisa bosan. Ada bau enak dari sel Emma. Sesuai ekspektasi, yum. Aku aja gak inget terakhir makan fast food. Ada makanan gak ya? Gak bisa dimakan lah. Tapi burgernya udah nongol aja tuh. Ambil baunya bikin ngiler. Mantap, lezat banget. Dia ngapain coba? Ngehalunya udah sampai langit ketujuh. Barusan cuma sepatu ya. Imutnya. Jatuh mulu sih. Jadi rusak kan? Untung ada orang dalam. Petugas, sini bentar dong. Mau emas nggak? Pasti mau. Jangan lama-lama ya. Tenang aja. Model terbaru. Mantap! Buka! Asik, HP baru!
Sini dong. Kenapa? Mau ku kasih ini enggak? Bagus loh. Apaan? Sampah tuh. Ini sih udah paling pol. Emang bisa ngechat? Hah, nasib, nasib. Bosen banget, ih. Jadwalnya makan ya, akhirnya. Penasaran sama menunya? Mana bisa dimakan? Anabul aja nggak akan mau. Iuh, maksimal. Kalau Emma dapat apa? Wow, udah siap. Pasti hidangan Jepang. Favoritku sih tetap sushi. Segernya. Oh iya, jadi mupeng. Ini kan bukan mukbang. Petugas, dadah. Untung cuma bentar. Aha, baru kepikiran nih. Dindingnya rapuh nggak? Yang di sini? Kalau di sini... Asik! Hah, ketemu! Bobol terus pokoknya. Makin ambrol. Dikit lagi, berhasil. Tinggal ku masukin pelan-pelan. Bisa lolos, akhirnya. Berisik-berisik apa sih? Sarah kabur tuh. Petugas, sini. Hawanya bikin betah. Hei Emma, nggak bener nih. Yang penting enak. Anget, snacknya melimpah ruah. Yang mana ya? Coklat dulu dong pastinya. Renyah tapi kenyal. Ih, ketetesan air. Jadi basah kuyup nih. Puas deh makannya. Hah? Bungkus coklat? Baunya masih kecium. Bentar-bentar. Payungnya perlu di-upgrade. Yum, abis. Ada lagi, asyik. Hah? Sip, aku tajir. Sampah begini pun bisa jadi harta karun. Makin menggunung, gini baru seru. Saatnya diolah. Dikit lagi, lihat nih. Payung estetik dari bungkus snack. Nyeni level dewa. Hei, sakit tahu? Wah, sipirnya ganteng juga. Tatapannya bikin panas dingin. Bikin pengen memiliki deh. Ya ampun, iya aku jalan. Hah, aku gak salah kok. Minimal ada pemandangan lah. Makeupku dihapus. Aku gak bisa kayak gini. Teman-temanku pasti mau bantu. Bella, butuh uang jaminan. Enggak, kalau ini... Enggak, permen. Enggak, make up. Make up, kami usahain ya. Udah pagi ya? Aku mimpi party-party. Sama sipir idamanku. Tapi gimana tampilanku? Ih, kayak pizza pepperoni. Aku butuh banget make up. Hah? Dari Bella. Aku mau nolongin dia. Kalau temen butuh bantuan, gak perlu nanya-nanya. Saatnya nganter kiriman khusus. Iya, ini glow. Bagus, aku dapat barangnya. Sempit juga tempat ini. Hah, ada apaan tuh?
Kayaknya aku di atas sel blok C. Coba ku cek situasinya. Sipir tidur, cek. Fiuh, ganteng juga dia. Kok kayak kena ya? Ah, tapi tugas menunggu nih. Buruan, lempar. Tangkapan bagus. Apa dia bangun? Serius deh, kayak pernah ngelihat dagu itu. Naikin aku. Wah. Saatnya ngucapin selamat tinggal jerawat. Udah enakan nih. Permisi, Pak. Pak. Hah? Apa? Siapa kamu? FBI. Pernah dengar? Wah, selamat datang di sel blok C. Aku cuma butuh 10 menit. Anak pintar. Berhasil. Bella, di sini. Bella. Apa? Ini aku. Gabby. Beneran Gabby tuh. Kamu bawa apaan? Eyeshadow favoritmu. Hati-hati bukanya ya. Simpan baik-baik. Kamu keren, makasih loh. Aku mah ahlinya jadi agen rahasia. Oh, makasih, bagus. Emang beneran ahlinya. Kangen berat sama barang ini. Gak ada yang ngeliat kan? Ponselku. Ngapain Gabby pakai baju perawat? Oh iya. Oh, dadaku panas. Ah. Aku mau mati. Yang ini bakal sakit nih. Ah. Bagus. Dadaku sesak nih. Tolong. Halo, kirim tenaga medis ya. Berhasil. Kamu sakit ya? Ini emang suka dadakan. Tahanan itu bukan aku. Oh, bukan ya? Maaf. Hai. Biar ku obatin jantungmu. Buruan, ambil semuanya. Ku bawain semua favoritmu. Makasih. Kamu jauh lebih keren sekarang. Tadi itu cuma keselek dikit kali. Ah, kamu bikin aku keren. Kamu emang terbaik. Sampai minggu depan. Kayaknya parah banget. Ah, enggak. Aku sehat kok. Terserah deh. Ho. Santa, kok udah datang aja? Ini baru September. Terus kenapa? Tahun ini aku banyak kerjaan. Ini kesukaanmu kan? Wah, masih inget aja. Makasih, Santa. Boleh aku keliling? Selamat Natal. Kudengar kamu bersikap baik. Enggak, ah, makasih. Ini aku, ambil aja deh. Lihat nih. Wah, aku butuh banget ini. Aku balik ke kereta rusa dulu ya. Hei Santa, masih punya jajanan gini lagi? Nih, ambil deh semuanya. Oh, udah waktunya makan malam ya? Makasih. Kayaknya lezat. Tugasku bikin kamu kenyang. Kenyang karena cinta?
Nggak dulu deh. Ah, dia nggak bakalan jatuh cinta sama aku. Aku nggak mau makan ini, tapi bisa kumanfaatin. Bidik dan tembak. Ups, ini seru. Hah, apa lagi nih? Jorok, kok tumpah-tumpah gini? Kenapa berciceran di mana-mana? Oh, kamu dalam masalah besar. Semoga kamu senang. Ya? Ada tugas buatmu. Akan kubereskan. Oh, ini sih gampil. Untung ada aku. Siap, ku bawain favoritmu nih. Aku beneran butuh ini banget tahu. Jangan sampai ketahuan siapapun. Tenang, yang wajar aja. Permisi. Hai, Kak. Itu kakakmu? Buat apa boneka itu? Kamu kira aku anak kemarin sore ya? Kamu pasti nyimpan sesuatu di sini. Aneh, cuma busa. Ternyata aku salah. Tahu sendirilah kebijakan penjara. Ya udah deh. Waktumu 5 menit, titik. Bella, aku kangen kamu. Banyak banget yang mau. Lihat deh, ngerti nggak? Kamu bawain bulu mata. Aku kangen ini banget. Luar biasa, aku ngerasa cantik lagi. Yeay! Mana dia? Hey! Ah, kok dia ngeliatin aku kayak gitu? Dia masih ngeliat. Saatnya makan, Napi. Oh, gitu ya? Wah! Kamu nggak apa-apa? Iya. Aduh, wah, kamu glowing banget. Matanya, bibirnya. Dapat, sampai jumpa. Aku bebas sekarang. Hei, kembali kamu. Kamu bakal kena masalah. Oh, wow. Tempat ini punya banyak diskon menarik. Hah, tokonya unik juga. Wow, lihat beruang itu. Aku wajib beli beruang ini. Hei, ini beruangku. Enak aja, aku lihat duluan. Hah, kaki dan lengannya. Jadi rusak kan? Habis deh kita. Tapi aku bokeh. Aku gak mau dipenjara. Aku gak mau dipenjara. Aku terlalu kaya. Kenapa nasib kita begini sih? Halo Pak, ini perlengkapan mandimu. Perlengkapan mandiku? Tunggu bentar. Kamu yakin gak ada yang ketinggalan? Oh iya, pasti kamu pengen mandi sama ini juga. Oh Becky, aku gak bisa mandi tanpamu. Hei, tahanan. Ini perlengkapan mandimu. Handuknya kecil banget. Mana bisa mandi pakai ini? Hah, aku nggak punya pilihan lain. Paling nggak ada kamar mandi pribadi. Hah? Airnya mana? Oh, kacau banget. Nyamannya. Oh, minumanku. Dicampur dengan sempurna. Ini baru pagi idamanku. Sekarang mari berendam dalam-dalam. Udahan dulu baca majalahnya.
Males banget lihat noda cangkir. Pelayan penjara. Halo. Cepat bersihin noda itu. Baik, Pak. Seluruh tempat ini akan bersih dalam sekejap. Nggak bakal ada debu yang tersisa. Tahanan, cepat bersihkan sel penjaramu. Nggak lihat, aku lagi baca majalah. Kapan lap ini terakhir dicuci sih? Udahlah, mulai aja. Semua harus kebersihin sendiri. Tapi kenapa tempat ini kotor banget sih? Yup, jadi kayak emang mantep. Hei, penjaga, cepet sini. Kamu butuh apa, tahanan? Aku butuh istirahat, kalau kamu paham maksudku. Coba aku lihat. Oke, aku bisa bantu. Tinggal pakai pemindai ini. Sip, silakan keluar. Alarm? Tuh kan, sekarang kita berdua di penjara. Nggak ada orang kan? Waktunya ngetes kemampuanku. Untung aku tahu cara bobol kunci. Tinggal kasih tekanan yang benar. Lagi ngapain, tahanan? Oh, hai. Aku nggak lihat bapak di situ. Sini cepat. Ya ampun, nyebelin. Aduh, itu rencana kabur terakhirku. Kayaknya aku harus terjebak di sini lebih lama. Ups, bolanya nggak ketangkep. Tapi emang udah bosen sih. Penjaga, aku bosen. Halo. Hibur aku. Oke, tonton ini. Dimana menghiburnya? Oke, gimana kalau ini aja? Aku pernah menang banyak lomba karaoke. Dengan suara kayak gitu, seriusan? Oke, aku paham. Aku juga menang lomba dansa. Oke ya, gini baru seru. Tarik, Mang! Aku baru tahu penjara semembosankan ini. Hah, aku nggak bakal terkecoh. Aku menang lagi. Orang-orang sering olahraga di penjara, kan? Mungkin joget juga bisa. Serius deh, aku bosen banget. Ada lalat, bikin kesel aja. Saatnya menemui ajalmu, lalat. Untung aku punya koran. Kok nggak kena? Perburuan berlanjut. Apa? Dia nggak bakal bisa lolos lagi. Pastikan bidikanku sempurna. Yes, kena. Iuh, ngapain aku ambil? Sepertinya harga sahamku naik lagi. Berarti waktunya nyemil. Layanan penjara. Kenapa lama banget baru sampai? Ini camilanmu, Pak. Dan ini tehmu. Silakan, selamat menikmati. Kanan, ini camilanmu. Secangkir air. Wah, makasih. Enaknya. Pasti ada yang bisa aku makan. Oh iya, harta karun camilan rahasiaku. Oh iya, udah aku makan semua. Apa ada yang kutaruh di sini? Nggak ada. Di sepatuku juga kosong. Oh iya, yang di dinding baru inget.
masih ada sisa teh. Ini baru aku pakai 3 kali. Air putihku bakal ada rasanya. Bisa diminum kan? Ah, adanya cuma ini. Oh, hampir aja lupa. Masih ada cookie setengah. Tapi tetap jangan dihabisin. Aku bagi 2 lagi. Ini baru enak. Ah, segarnya. Ups, jangan lupa sama tehnya. Tinggal taruh lagi di tempatnya. Sip, besok-besok bisa minum teh lagi. Oke, waktunya olahraga. Pas keluar dari sini, aku pengen bikin orang-orang kagum sama ototku. Mantap, istirahat dulu. Waktunya jogging harian. Ayo, 1 repetisi lagi. Lebih cepat. 1 lap lagi beres. Kerahkan tenagamu. Dinding lagi. Dia kemana? Oh, komitmenmu bagus juga. Oh, ini udah berapa kilometer ya? Tarik napas, lalu tahan. Kok kram ya? Wow, olahragaku terlalu berat. Cepat, malingnya lari ke sana. Hah? Ternyata bukan kita yang dikejar. Yuh, kita nggak bakal dipenjara. Tapi kita masih harus bayar ini. Biar aman. Oke, ciwi-ciwi, kalian siap? Sebelah sini. Hey, itu buketnya ya? Buket itu milikku. Oh, tidak, buketnya. Ini dia. Ah, aku dapat. Aku akan jadi pengantin. Hey, berikan. Ini milikku. Tapi aku duluan. Ah, udahlah. Oke, semuanya. Mari kita selesaikan masalah ini. Oh, di mana aku? Oh, ada apa ini? Ku beli deh yang itu. Ya ampun, model rambutnya lucu banget. Sayangnya aku nggak bisa ke salon. Ada apa lagi ya? Ah, ini yang aku butuhkan. Tapi aku terjebak di sel ini. Penjaga! Ya? Aku benar-benar butuh berlian besar ini. Sini! Oke, hah? Apa ini? Buang aja. Jadi aku butuh cincin yang bagus banget. Dasar cewek kaya. Oke, kayaknya aku tahu. Aku tunggu ya. Oke, kamu siap? Tada! Hah? Plastik? Ya iyalah. Emang aku cocok pakai plastik? Tentu saja tidak. Untung aku sabar. Mungkin yang ini, lihat. Oh, wow, ini indah sekali. Dan sama palsunya dengan senyuman itu. Nih, coba diinget-inget. Aku tahu. Sepertinya nggak ada orang. Ini dia. Oh, seandainya bisa manikur. Siapa di sana? Hah? Udah di depan mata. Hah? Jangan sentuh. Apa? Tidak. Aku miskin. Oh ya, milikku. Tidak secepat itu. Kutangkap kamu. Dapat. Tidak, berliannya. Tolong jangan sakiti aku. Oh, gigitanku gak sakit kok. Tidak, kumohon. Oh, berliannya. Akhirnya dapat juga. Aku harus keluar dari sini. Gak percaya aku berhasil. Dikit lagi, aku datang. Perjalanan yang luar biasa, tapi barangnya aman. Gak nyangka kan? Itu beneran? Tolong pakein. Cocok banget di aku. Ini luar biasa. Aku suka. Makasih. Ini bayarannya.
Makasih kembali, Non. Sampai jumpa. Hei, benda mengkilap apa itu? Hei, aku boleh punya juga nggak? Cincin kayak punya dia. Aku tahu, dan ini nggak butuh biaya sepeser pun. Oke. Berlian oranye, lihat kan? Cincin berlian pertama aku. Makasih, makasih banyak. Sungguh menakjubkan. Pelan-pelan, dia kayak putri tidur. Putri tidur yang sangat kaya. Senang berbisnis denganmu. Hari ini menang banyak. Ini rahasia terbaikku. Oh yeah. Bau apa nih? Bunga segar. Ini cantik sekali dan murah. Harus banget gitu. Lewat sini. Iya, terserah. Terserah. Ya ampun. Di sini? Oke. Diam dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Cheese. Hey. Kenapa? Kan ini foto. Oh, tim berkumpul. Makasih, mukaku bengkak nih. Kamu siap? Makasih. Sekali lagi. Oh, tunggu bentar. Ini harus dibenerin. Nah, lebih baik. Oke, ini. Oh, yeay. Ini baru pas. Oke, kita lanjutkan. Ya, kamu hebat. Bahunya agak ke belakang. Ya, keren banget. Tahan. Cantik. Sudah. Ada apa di sini? Bangun. Ya, iya, Pak. Apa? Kocak. Ayo. Berbalik. Pegang itu. Ya, gitu. Jangan ada senyum. Oke. Senyum? Tidak. Oh. Tahan. Hei. Apa? Aku nggak senyum. Hah? Hei, jangan. Aku nggak ngerti. Aku juga. Senyum? Jangan. Ngerti? Serius? Kenapa sih? Aku cuma berdiri. Cis. Ada apa sih ini? Nggak ngerti aku. Tetap serius kayak gini ya. Oke, sekarang lihat ke depan. Jangan senyum. Siap? Hei, aku nyerah biar aku sendiri aja. Untungnya nilai seniku bagus pas sekolah. Iya, lumayan bagus. Lihat kan, bagus dan serius. Wow, foto pertamaku. Luar biasa. Hei, tahanan. Mau lihat hasil fotonya? Ini bercanda apa gimana sih, Pak? Hasilnya mengerikan. Kok bisa poseku kayak gini? Itu agak dramatis ya. Oh, ada orang gak ya? Aku lapar banget, bisa makan kuda rasanya. Lapar itu gak enak. Makan malam. Ada bau sesuatu, bisa lah makan dikit. Halo penjaga, ada makanan? Oh tentu, ada mie rebus hangat nih. Ih, itu kan makanan raja. Gak mau mie ya? Kalau pakai ini aku bisa dapat apa? Pasti yang mewah kan? Makasih banyak. Oke, bisa diatur. Ada yang mau burger panas? Ambil yang kamu mau. Wow, ini kayaknya enak. Lihat nih. Makasih. Yay! Oh iya. Itu burger ya? Tolong, Pak. Aku... Aduh, hei! Iya, aku datang.
Sini, Pak. Boleh minta satu? Aku lapar banget keroncongan. Aku nggak yakin punya uang. Ini bisa nggak? Enggak lah, udah gila ya. Tunggu, aku mau burger. Mungkin bisa aku ambil aja. Percayalah, nggak bakal. Hei, lihat dia, kocak banget. Usaha yang bagus. Ini nggak ada gunanya, tapi aku ada ide. Tunggu. Hei, walkie-talkie-ku kemana? Oh, untung aja aman. Kemana dia? Sebaiknya aku periksa. Kamu nggak bisa sembunyi, tahanan. Keluar kamu. Aku harus lapor ini. Dia udah pergi? Berhasil, burger itu hampir jadi milikku. Semua aman. Aku mau semuanya. Tahu nggak, kamu bikin penjara jadi oke. Nggak tahu gimana kalau nggak ada kamu. Ah, kasur ini nyaman banget. Kayaknya bayinya mau lahir. Penjaga, cepat ke sini. Ribut apa ini? Kelihatan kan? Bantu aku. Ya, kalau begini sih, ayo kita keluarkan bayinya. Wah, gampang. Stres banget. Untung udah selesai. Saatnya jalan-jalan dengan si bayi. Saya bukakan pintunya. Dadah. Leganya dia pergi. Dia jalan keluar begitu aja. Kalau punya uang bisa apa aja. Sel yang rapi, pikiran tenang. Ini bikin rileks. Apa kabarmu sayang? Enak dan nyaman di dalam. Mama akan selalu menjaga kamu. Balik nyapu lagi. Bisa gak berisik gak sih? Lalala, bersihin sel penjara. Bukannya ini kerjaan tukang bersih-bersih? Aku gak bahagia, Ma! Diam sayang, Mama lagi mau istirahat. Suara Mama menenangkan kan? Mama nyanyi Nina Bobo. Mungkin bukan ide yang buruk. Aku perlu ambil sesuatu. Dekat banget, sedikit lagi. Dapat bersenandung untuk bayiku. La 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 shalala. Apa itu? Shh, gak apa-apa. Wah ya, shu 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 shu. Berhenti. Tukang kritik. Oke deh, ada ide lebih bagus. Pakai suara latar, itu dia masalahnya. Sebenarnya aku tuh penyanyi andal. Wah, yeah, la 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 la. Mengerikan. Jangan kesel sayang, Mama minta maaf. Aku nggak suka, Ma. Shh, jangan nangis. Nina Bobo. Bayiku jadi nggak bisa dengar aku. Tapi aku punya ide, bikin mikrofon sendiri. Langsung aja bikin. Ini dia, bicara ke dalam kaleng. Taruh kaleng satunya di perut. Hai anak manis. Ini baru merdu, aku jadi ngantuk. Ui-i-i-la-la-la. Hei, berhasil. Tutup matamu. Jadi begitu ya. Aku juga bisa begitu. Ha la 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 ha la la la. Aduh, stop nyanyi. Nyerah deh. Cuma ada satu solusi. Yuhu. Nyonya memanggil. Mainkan lagu yang indah. Ini musik klasik. Sempurna. Gimana? Lebih baik daripada nyanyian Mama. Bobo ah. Akhirnya. Oke, tugasmu selesai. Wow, bagus juga ya. Tapi aku tetap pakai kaleng aja. Lapar banget. Waktunya makan. Mau, mau. Silakan. Aku lagi ngitung uang nih. Sini buruan. Makan apa kita hari ini? Hah? Apa itu? Enak. Cobain, pasti suka. Baunya menjijikan. Rasanya mau muntah. Kamu bakal rugi. Ini enak. Gak sudi makan ini. Lihat pun gak sanggup. Tapi aku mau makan, Mama. Lapar. Selalu ada-ada aja kamu. Aku tahu harus apa.
Cuma perlu ponselku, aku simpan di sini. Harus selalu hati-hati, guys. Namanya hidup di penjara, penjahat di mana-mana. Harusnya dari dulu kepikiran ini. Tinggal telpon aja. Dia lagi ngapain ya? Bingung sama kelakuan orang kaya. Ayo, angkat dong. Sosisnya lezat. Ya, ada perlu apa? Bayiku kelaparan, makanan penjara payah. Udah deh, cerita lama. Duh, bukan gitu. Disediain oatmeal di sini. Hei, di sini. Kita harus tolong ibu ini. Kita harus jaga dia. Oh, bagus. Makasih. Mwah. Jangan telepon lagi. Ini harusnya cukup. Berangkat, nunggu apa lagi? Wuhuu, aku bahagia banget. OMG, ini enak banget. Bener banget. Harus cari resepnya. Sekarang bisa bersantai. Ada apa? Siapa itu? Ini baru makanan. Makasih. Wah, lihat makanannya. Pizza hangat dari oven. Pasti nikmat banget. Tunggu, aku punya ide. Aku butuh krim kocok. Seriusan? Lihat deh, sebuah karya seni. Dan sekarang sushi. Ngidamnya aneh banget. Terserahlah. Selanjutnya, sedikit mustard. Tambah lagi deh. Stroberinya menggiurkan. Sekarang siap. Wow, tampak lezat. Gak sabar nih. Wuhuu, makan, makan. Mau semuanya. Iya, kelihatan enak. Andai aku punya pizza. Telepon ayang dulu deh. Halo? Hah? Ponselnya nggak nyala. Oh, hai. Bawain aku makanan ya. Sip, makasih. Pizza dan selai coklat. Siapa yang nyangka? Wow, liurku netes. Oh, makananku tiba. Hai, sayang. Hai. Oh, aku kangen kumismu. Hey, Beb. Kamu baik-baik sama mama, kan? Papa, hai. Apa kabar? Papa kangen kalian berdua. Cuma ini yang bisa kudapat. Oh, makasih, sayang. Dua apel, kamu selalu manjain kita. Kamu terbaik. Oh, jadi malu nih. Oh, hampir lupa. Aku bawa coklat batang juga. Oh, aku jadi terharu banget nih. Makasih. Kosong, dan aku gak nyesel. Hidup sempurna. Ih, menjijikan. Coba tinggal bareng dia. Sampai ketemu nanti. Ambilin kantong plastik. Beneran nih, aku kebanyakan makan. Di mana ini? Oh iya, aku masih di penjara. Duh, stresnya. Kamu kenapa? Aku bosan, hibur aku. Aku. Nggak ada berhentinya. Aku harus gimana? Kamu mau keripik? Mikir dulu. Nggak mau. Wah! Aku udah berusaha. Padahal lagi pengen keripik. Pasti ada yang bisa kulakukan. Kayaknya aku tahu. Kamu mau uang? Wah! Yang benar aja, kamu maunya apa? Jangan bentak aku! Wah! Hei, awas! Gempa bumi! Oh, cuma kamu. Gak bisa berhenti, bantu aku! Hei penjaga, masuk ke sini! Ada apa? Apa yang terjadi? Bayiku bosan! Aku mikir dulu. Mungkin ini bisa bantu. Lembut dan lentur. Hah? Bola? Kembali. Semoga seru. Gitu doang. Oke deh. Cantik. Bagus nggak? Akhirnya dia bisa berhenti nangis. Dari dulu kemana aja kamu? Ini mainan terseru yang pernah kulihat. Bagus. Nah, sekarang aku bisa tidur. Pengen remas sepanjang hari. Duh, gawat. Bolaku. Aduh, jangan nangis dong. Kenapa ini selalu terjadi padaku? Berhenti dong. Mungkin aku harus bantu dia. Tapi gimana? Oh, aku tahu. Aku perlu sendok. Cuma digaruk ke dinding. Lalu tampung debunya. Sedikit lagi.
Kayaknya cukup dan aku perlu balon. Tuang debu ke dalam balon. Corong bisa mempermudah. Kocok-kocok sedikit biar masuk semua. Tinggal ikat ujungnya. Dan kasih dekorasi. Balon yang tampak bahagia. Rasanya tenang saat meremasnya. Duh, maaf ya. Tapi Mama nggak bisa apa-apa lagi nih. Hey, Cheryl. Apaan sih? Ini untukmu. Beneran? Oh, keren. Makasih. Sama-sama, Sobat. Kayaknya bayiku akan suka ini. Nah, menurutmu gimana? Aku suka sekali. Mainan favoritku. Leganya, stresku terasa mulai hilang. Ini yang kubutuhkan. Wow, lipstiknya cantik banget. Apa? Ini beneran harganya? Aku nggak mungkin mampu beli. Gimana kalau aku ambil aja? Lalu dia bisa pulang ke rumah bersamaku. Kamu kira kamu bisa mengambilnya begitu saja? Nikmati waktumu di penjara. Dan di penjara dilarang memakai makeup. Tapi aku boleh menelepon dulu, Ken, ya? Tolong, aku masuk penjara tanpa makeup. Aku tidak akan membiarkannya. Waktunya untuk menolong sahabatku. Ayo, makeup, kita punya tugas penting sekarang. Aku paling gak bisa tanpa makeup. Selesai. Baiklah, mari kita coba. Kamu bercanda. Ini tidak berfungsi sama sekali. Oh, maaf. Kamu harus pakai kunci ini. Ada apa? Keadaan darurat? Diterima. Segera ke sana. Hey, ayo ke sini. Hah? Ya ampun, aku nggak percaya kamu menyelinap. Lihat, kuncinya punya lipstik di ujungnya. Yes, ini warna favoritku. Kamu jadi cantik. Oh, dia datang. Baiklah, serahkan kuncinya. Terima kasih. Silakan pergi. Hey, tunggu dulu. Apa semua ini cuma tipuan? Hentikan tukang kunci itu. Ya, seenggaknya aku pakai lipstik. Waktunya menyembunyikan makeup. Aku tinggal letakkan di balik rok, kencangkan dengan karet gelang. Cantik dan aman, juga gaya. Berhenti dulu, kamu tidak bawa barang selundupan, kan? Sepertinya tidak ada. Oke, silakan. Kamu boleh masuk. Hei! Nggak mungkin! Aku bawakan sesuatu. Kamu bawa apa? Eyeshadow. Oke, aku harus pergi. Oh, sudah lama nggak pakai makeup. Aku merasa lebih baik setelah memakainya. Ya ampun, aku punya teman baru di sel. Halo. Wow, rambutmu cantik banget. Aku juga pengen rambut seperti itu. Gampang kok, biar ku beritahu. Aku bisa melakukannya. Gampang banget. Sekarang, kamu coba dulu. Tinggal urai rambutmu dan lilitkan ke jeruji penjara. Bagus sekali, benar seperti itu. Luar biasa, ini berhasil. Aku mau coba lagi. Itu lumayan panjang sih. Wow, aku punya rambut keriting seperti kamu. Kita terlihat cantik, kan? Permisi. Siapa kamu dan apa tujuanmu? Kamu membawa ini untuk seorang tahanan? Dilarang keras, dilarang membawa makeup. Nah, cuma ini yang boleh dibawa masuk. Sekarang pergi sebelum saya benar-benar marah. Dia pikir bisa seenaknya bawa make up ke dalam sel. Sepertinya aku masih bisa peras sedikit lagi tehnya. Hey Mandy, kesini sebentar.
Oke, aku datang. Temanmu membawakan ini. Dan tentu saja tidak bisa nembus jerujinya. Biar aku bantu. Terima kasih bantuannya. Sekarang kembali. Penasaran deh aku dapat apa? Tisu toilet dan pasta gigi? Cuma ini. Wow, tunggu dulu. Wow, ini penyelundupan makeup. Aku harus cek dulu isi pasta giginya. Dia pasti memotong bagian bawahnya dengan gunting. Lalu dia keluarkan semua isi pasta giginya. Yang artinya, dia bisa isi dengan apa yang dia suka. Kalau yang ini, foundation cair. Lalu dia tinggal menyegel lagi bagian bawahnya. Yang bisa dilakukan dengan kertas lilin dan catokan. Panasnya akan menyegelnya kembali. Artinya, aku punya foundation untuk dipakai. Dan sekaligus dengan sponsnya. Waktunya makeup. Oh, tunggu. Aku juga butuh sendok. Aku bisa sekalian bercermin, seperti di depan kaca. Wow, ini jauh lebih baik. Ayolah. Nggak ada gunanya. Oh, penjaganya datang. Tahanan, ini untukmu. Yeay, terima kasih. Tunggu, ini isinya camilan semua. Tapi, aku mau make up. Seenggaknya ada buku buat menghiburku. Astaga, hari keberuntunganku. Dimulai dari buku biasa, lalu buat lubang di halamannya berbentuk seperti hati. Lalu dia meletakkan kotak makeup berbentuk hati ini. Dan karena bentuknya cantik, sekalian dihias juga. Dan tentunya makeup glitter juga. Dan cover buku menyembunyikan segalanya. Aku udah lama gak pakai glitter. Ini menyenangkan. Sekarang pipi yang satunya. Ini buku terbaik yang pernah ada. Hey, bau apa ini? Ah, ternyata aku bau banget. Waktunya membersihkan jeruji. Kotor banget. Bau apa ini? Kamu ya? Hey, kemari. Aku punya sesuatu untukmu di botol ini. Wow, itu parfum. Tapi dilarang membawa makeup. Hah, mereka harus menangkap kita dulu. Nih, ini akan membantumu. Hah, ini lebih baik. Aku jadi wangi. Tentunya dong. Sekarang kembali bersih-bersih. Hah? Apa yang terjadi di sini? Dia pura-pura memakai makeup dengan daun? Kamu baik-baik saja, kan? Yap, semuanya baik-baik saja. Tadi itu nyaris aja. Dia hampir membongkar rahasiaku. Bedak nih, bukan tanah. Caranya mudah untuk dibuat. Aku butuh pot, gabus tanaman, dan lapisan plastik. Sekarang waktunya untuk bedak foundation. Aku tinggal menuang dan menaburkan di lapisan plastiknya. Masukin terus sampai terlihat seperti tanah. Sekarang langkah berikutnya. Ambil daun tanamannya. Aku butuh lem tembak di belakang daun ini. Cukup untuk melakukan langkah selanjutnya. Cermin kecil di daun ini dan sponge foundation di daun satunya. Dan ambil bunga untuk menyembunyikannya. Dan sekarang aku punya makeup rahasia di tanamanku. Dan gak ada yang tahu. Untungnya aku punya banyak tanaman. Oh wow, mencuri lipstick bakal parah akibatnya. Cek bentar deh, udah lengkap semua? Sip. Akhirnya dia pergi juga. Ada yang enak-enak nih. Snack punya dia. Aku tahu kodenya deh. Berhasil. Ini bukan halu kan? Ternyata semuanya di sini. Ini apaan coba? Gak bisa dimakan, buang aja. Nah, kalau ini baru bener. Permisi. Taruh permennya, maling. Gesit juga larinya. Permisi, saya punya hadiah.
tumben amat ada yang bawain aku bunga. Hah, bukan. Itu buat cewek saya yang senyumnya menawan. Oh, si napi nomor 425. Titip salam ya. Kita pasti bisa ketemu lagi. Bosen banget. Dia bawa apaan sih? Kayaknya bunga deh. Hah? Dia kok mirip... Sayangku. Ya ampun. Kamu ngeliatin apa? Hey! Ada yang nitip ini. Dia kelihatannya bucin banget sama kamu. Jadi pengen ketemu doi langsung. Wah, ada suratnya. Oh, James romantis banget. Aku sayang kamu, darlingku. Bunganya juga cantik. Eh? Kok baunya bukan mawar? Ini sih buket marshmallow. Asyik! Hmm, kenyal banget. James bisa aja deh bikin aku meleleh. Otakku ngebul baca buku kayak gini. Plotnya seru sih. Kayaknya ada yang aneh deh. Dia kan Wendy. Lagi baca-baca ya? Saya nggak akan ketipu. Bener kan? Bisa jelasin ini? Bukan punya saya. Nggak mungkin sama sekali. Beneran deh, nggak bohong. Masa sih? Setelah dia pergi, aku bisa nerusin ngemilku lagi. Bau manisnya bisa kecium. Gawat, gimana nih? Kok kayaknya ada yang ketinggal ya? Oh, ini dia. Kamu nggak apa-apa kan? Kok mukamu tegang gitu? Coba siniin. Ketahuan deh. Menarik. Ya ampun, nggak bisa napas. Apaan nih? Kayaknya kena demam deh. Harus cepetan mandi. Kok reaksinya gitu? Makannya kapan nih? Perutku udah keroncongan terus. Itu keju bukan sih? Nggak ngehalu kan? Kayaknya asli. Jauh-jauh dari kejuku, Nona. Ini punyaku. Tikus pelit. Udah jam makan ya? Halo, Napi. Kirain nggak datang lagi. Menunya apa aja? Oatmeal, kayak biasanya. Ku ambilin yang banyak deh. Oke, yang penting makan. Ih, ada kecoa. Jadi ngeri sendiri. Mat makan, protein tambahan. Tapi bohong. Mantep banget tuh. Minta dikit dong. Tenang aja. Misi batal, batal. Makan oatmeal lagi ya? Mau lihat? Masih untung dimasakin. Oke, sampai mana tadi? Makasih banyak ya. Kesampaian juga akhirnya. Lezat ya, Datara. Ketemu lagi besok. Asyik, dapat rezeki nomplok. Eyeshadow-nya bagus juga. Kayaknya lagi diskon deh. Kebetulan banget. Langsung pesan. Hah? Apaan nih? Paket. Aku kan gak pesen all shop. Buat Luna ya? Biar aku cek dulu. Ada makanannya gak?
Hei, paketku. Nih, ambil aja. Ngirimnya bisa cepet banget. Isinya juga cantik-cantik. Yang ini favoritku. Mau tahu kenapa? Ada manisnya coklat. Dia ngapain sih? Enak banget. Lipstik kok dimakan? Ew. Dia belum tahu aja. Kukuku. Bosen banget. Tunggu. Bawa makanan gak tuh? Enggak kok. Kayaknya sih aman. Oh, hai. Mau ganti gaya rambut apa nih? Aku suka yang ungu. Tapi gimana ya? Kayak kurang cocok. Masa? Bentar deh. Mungkin kamu suka yang ini. Aku coba deh. Lehermu harus kuat. Tapi bakal cetar kok. Mantap! Apalagi ada bonusnya. Lama gak makan ini aku tuh. Jangan coba-coba nipu saya ya. Ternyata ada orang. Ini cuma wig kok. Masa? Gimana nih? Kelihatan aneh banget. Kok aneh? Orang bagus kok. Kepalamu jadi sarang lebah ya. Waktumu sudah habis. Terserah aja deh. Yang penting aku bisa makan enak. Haus banget nih. Jadi kangen deh sama rasanya soda. Mau soda dingin? Mau banget lah. Duh, aku sampai ngiler. Perutku, tolongin dong. Ya ampun, darurat. Jangan banyak gerak. Langsung berhasil. Terus, tinggal nunggu. Petugasnya mana nih? Itu dia, segera tolongin. Sakit perut, dicek dulu ya. Psst. Oh, aku paham. Kamu perlu infus gula. Bentar lagi sembuh kok. Masukin ke mulut ya. Oke. Kamu haus kan? Cuma soda, ngerti kan? Hah? Oh, langsung minum. Dia udah sembuh. Itu kan. Udah, biarin dia istirahat. Aku udah makin mendingan nih. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk dapetin video-video lucu lainnya kayak video ini.